detik-detik proses inseminisasi buatan. Inseminasi. Apa jenenge? Inseminasi. Inseminasi buatan. Mas, alias kawin suntik. Oleh Pak Menteri Bagio. Ini persiapannya, jadi ada kondomnya dari kresek biar tangannya enggak belepotan oleh kotoran. Namanya setro. Wow, apa Pak? Setro. Setro alias bibit. Bibit sperma alias pejunya sapi. Oh ya, biar mencair. Enggak renang nih Bu. Nah, kalau ada isinya enggak renang Mas Bos. Kalau enggak ada isinya berenang dia. Cairkan dulu spermanya, semoga saja jadi nanti. Ya, panggilan darurat ya. Menterine telepon aja, pas dipotong biar bisa keluar. Mari kita saksikan teman-teman. Awas minggir bro. Jadi dipasang pelindung tangannya biar enggak gosong. Masih pelici. Iya, dikasih pelumas dari apa itu Pak? Enak rasanya. Boten kan. Tunggu dulu biar tenang sapinya. Proses inseminasi buatan atau biasa disebut dengan kawin suntik, jadi enggak pakai lanangan. Ini yang megang sapi baru keluar tugas dari Kongo. Ya, persiapan barisan. Awas lanangnya nyelentik. Ono lanangan kok ndak dicoba manual balik. Kata tiangnya kan anu itu. Lebih mudah pakai kawin suntik. Kalau manual khawatir ngeberat. Ini Pak Menterinya masih mencari-cari celah. Apakah sudah terangsang? Lancar dan jadi. Oh, itu bibitnya lanang ya? Oh, tidak ada. Tidak ada, ada tulisannya. Sudah selesai. Tinggal melepas tamparnya pengaman.
Untuk yang sebelahnya tidak disuntik karena jantan. Tukang nyuntik yang sebelahnya. Ya, habis dikawin suntik langsung dikasih makan. Perkiraan biro iki lanange ya. Lah. Itu iso ngira-ngira men. Jadi setelah melakukan proses kawin suntik, ini ada catatannya. Benih dipakai 1 hari. Sudah keluar berapa? Jadi biar enggak nyuntik sembarangan ini, Pak Menteri, buat laporan. Ya, dos konspensasi. Tak mas sapi ini ya, ya. Nah, ya birau, no. Oh, di kita tien, enak. Lancar punek. Pindah tempat dek. Untuk mau nanggung ngenteni mantrine ecel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Ini alamatnya, Pak. Lah ya bibi ya ali aku. Baru selesai Pak Menteri Narum. Sudah dapat panggilan dari Pandanarum. Rada sore tapi Pak. Oh ya, kita teleponnya ya. Oke teman-teman, cukup sekian proses inseminasi buatan alias kawin suntik. Semoga jadi. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.